kami cari jalur lain untuk pemasukan, untuk tetap bisa untuk survive, untuk hidup, kami pikir kami bisa buka usaha apa. Nah, kebetulan khusus suami saya dari dulu sudah pengen di dunia kuliner. Cara paling penting jangan give up, lanjut terus, karena itu penting untuk percaya diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga sama teman-teman, untuk kasih motivasi kepada mereka juga, tetap semangat, tetap lanjut walaupun agak sulit, jangan menyerah.